faktor penting tumbuh kembang peradaban. Bukti-bukti sejarah peradaban manusia dimanapun selalu ditemukan di daerah aliran sungai-sungai besar. Di masa lalu, sungai merupakan akses utama yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kehadiran sungai membuat sebuah wilayah menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh budaya luar, yang menjadi stimulan bagi kebudayaan setempat untuk dapat berkembang. Bagi peradaban Hindu-Buddha, keberadaan sungai mengakomodir persyaratan sumber air yang harus ada di dekat bangunan suci. Ritual-ritual keagamaan selalu membutuhkan air, menyertakan unsur air. Dalam penerapan konsep kosmologi bangunan suci, sungai juga selalu dihadirkan sebagai simbol samudra yang mengelilingi pusat jagat raya. Bangunan suci keagamaan adalah representasi dari Gunung Meru, pusat jagat raya. Daerah tepian sungai sayangnya tidak serta-merta menjadi lokasi yang ideal. Pendirian bangunan suci Hindu-Buddha mensyaratkan hal lain. Bangunan peribadatan harus didirikan di atas tanah yang kering. Disinilah masalahnya. Daerah di sepanjang aliran sungai umumnya merupakan dataran aluvial, hasil proses fluvial. Luapan air sungai akan mengendapkan material-materialnya, membentuk daerah tepian sungai sebagai tanggul alam atau lingkungan rawa. Tanggul alam aluvial tidak dapat dikatakan sebagai area yang kering, masih selalu dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Lantas, mengapa daerah tepian sungai tetap menjadi pilihan lokasi dalam pendirian bangunan suci? Bagaimana peradaban pendukungnya kemudian dapat berkembang? Abad ke-9 Masehi, sebuah peradaban lahir di tepian sungai Lematang. Untuk memulai kiprahnya, mewarnai catatan sejarah tanah Sumatera. Peradaban itu terbilang cukup eksis, dapat berkembang hingga abad ke-13 Masehi. Meninggalkan jejak-jejaknya di desa Bumiayu, kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. 13 bangunan candi bata. Arca-arca dari material tufs, granit, dan terakota. Fragmen-fragmen keramik serta kanal-kanal dan kolam yang terhubung dengan Sungai Lematang. Candi-candi Bumiayu berdiri mengelompok di tepian barat meander Sungai Lematang. Dari 13 candi yang ada, 3 buah di antaranya diidentifikasi sebagai bangunan suci. Candi 1, Candi 2, dan Candi 3.
10 bangunan lainnya, bangunan profan semi permanen, diduga merupakan tempat tinggal para pengelola bangunan suci dan penyelenggara upacara keagamaan. Perjanjian Bumi Ayu diberi nama dengan penomoran sesuai dengan urutan penemuannya. Kawasan Perjanjian Bumi Ayu terbagi menjadi dua ruang berdasarkan keberadaan sungai ataupun danau. Ruang satu merupakan kelompok perjanjian yang berada di sisi barat Sungai Piabung. Dan ruang dua berada di sisi timur Sungai Piabung, yaitu Candi 13. Pada ruang satu terdiri dari empat kelompok perjanjian. Kelompok pertama yaitu Candi 1, Candi 4, 5, 6, dan 7 berada di sisi barat Sungai Piabung. Kelompok kedua, Candi 2, Candi 9, 11, dan 12 berada di sisi utara Danau Candi. Kelompok tiga, Candi 3, Candi 8 berada di sisi selatan Danau Candi. Dan kelompok empat berada di sisi utara Sungai Tebat Jambu. Tinggalan arkeologis yang ditemukan di situs Bumi Ayu menunjukkan percandian Bumi Ayu memiliki latar keagamaan Hindu Siwais dan Hindu Tantris. Ciri Siwais diperlihatkan oleh temuan lingga, yoni, serta beberapa arca dari Candi Satu sebagai candi yang tertua. Ciri Tantris terlihat pada arca-arca dari Candi Tiga dalam penggambaran yang seram dan menakutkan. Mata membelalak, mulut terbuka lebar, bertaring, bertanduk, atau berhias aksesori tengkorak manusia. Dapat diasumsikan dalam rentang masa antara abad ke-9 sampai ke-13 Masehi, agama yang dianut oleh masyarakat Bumi Ayu awalnya adalah Hindu aliran Siwais. Candi Satu merupakan bangunan sucinya. Di Candi Satu, mereka melakukan pemujaan kepada Siwa Mahadewa sebagai dewa tertinggi, selain juga memuja Agastya atau Nandi. Selanjutnya, mulai sekitar abad ke-10 Masehi, masuk pengaruh Tantris ke Bumi Ayu. Diadopsi oleh para penganut Hindu menjadi Hindu Tantris. Tantris adalah aliran yang berkembang dari ajaran Buddha Mahayana, yaitu Tantrayana. Bagi para penganut Hindu Tantris, Candi Tiga merupakan bangunan sucinya, tempat mereka melakukan upacara Tantris, seperti ritual kepada Dewi Bhairavi yang arcanya ditemukan pada Candi Tiga. Arca-arca topeng pada Candi Tiga merupakan penggambaran ekspresi para penganut Tantris dalam melakukan ritual Tantris, seperti merapal mantra, tertawa, atau melenguh seperti banteng. Rentang masa berfungsinya candi-candi Bumi Ayu memberi gambaran tentang eksistensi sebuah peradaban di wilayah hulu dalam konteks pengaruh peradaban besar Sriwijaya yang berpusat di wilayah hilir di Palembang. Peradaban Bumi Ayu tumbuh dan berkembang sekitar dua abad setelah kerajaan Sriwijaya cukup eksis berkuasa di seluruh tanah Sumatera. Ini berarti pada saat di Sumatera dominan berkembang peradaban Buddhis, di wilayah hulu terdapat kelompok-kelompok masyarakat Hindu yang mengembangkan peradabannya sendiri. Aliran Tantris masuk ke Bumi Ayu bisa jadi karena pengaruh Tantrayana Buddhis masa Sriwijaya yang memang sedang berkembang pesat. Dalam konstelasi kekuasaan saat itu, ada pendapat bahwa Bumi Ayu merupakan salah satu mandala atau wilayah tingkat kedua dari struktur pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Pendapat ini masih perlu dikaji lagi,
Bumi Ayu mungkin memiliki sejarahnya sendiri. Penempatan percandian Bumi Ayu sebenarnya sudah memenuhi kaidah yang tertulis dalam kitab Silpa Sastra. Bangunan-bangunan suci Bumi Ayu sudah berada di dekat sumber air, di tepian Sungai Lematang. Akan tetapi, ada persyaratan lain yang tidak dipenuhi. Percandian Bumi Ayu tidak didirikan pada tempat yang kering. Lokasi percandian senyatanya merupakan area lahan basah, lingkungan rawa yang selalu dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Luapan air Sungai Lematang kerap menggenangi daerah di sepanjang tepiannya. Sungai Lematang yang berhulu di Gunung Dempo Pagaralam memiliki banyak meander. Alirannya berpindah-pindah. Pada saat banjir, air Sungai Lematang dapat meluap sampai ke dataran tepiannya, mengendapkan material sungai, membentuk tanggul alam aluvial sebagai tempat yang lebih tinggi. Sedangkan daerah yang lebih rendah dan cekung akan selalu tergenang sehingga membentuk rawa belakang atau backswamp. Tentu bukan tanpa alasan bila masyarakat pendukung situs Bumi Ayu menempatkan percandian di lokasinya saat ini. Untuk pendirian sebuah bangunan suci, perencanaannya pasti sudah disusun secara matang. Pengetahuan mereka tentang lingkungan, pengamatan mereka pada fenomena sungai, serta beberapa pertimbangan praktis tertentu, barangkali sudah menghasilkan masukan-masukan untuk keputusan itu. Sesuatu yang mengejutkan akhirnya terungkap, memaksa kita untuk mengakui kejeniusan para arsitek Bumi Ayu masa lalu. Geologi lebar lahat memperlihatkan pada dataran aluvial di sepanjang tepian Sungai Lematang, hanya lokasi percandian Bumi Ayu lah yang memiliki dasar geologis atau konteks geologis formasi Kasai dengan sedikit formasi Muara Enim. Ini berarti meski berada pada bentang aluvial hasil proses pluvial Sungai Lematang, percandian Bumi Ayu ternyata berdiri di atas teras antiklin yang membentuk tanah in situ hasil lapukan batuan dasar dari kedua formasi tersebut. Ini membentuk satuan dataran bergelombang sehingga percandian itu berada pada tempat yang lebih tinggi. Jelas sudah bahwa percandian Bumi Ayu ternyata berdiri di atas tanggul alam purba yang stabil. Bukan pada cekungan belakang fluvial Sungai Lematang. Tapak candi terbilang kokoh, tidak terlalu terdampak oleh aktivitas sungai. Lapukan formasi Kasai di dataran rendah memiliki sifat yang lebih keras. Lapukannya cenderung berwarna kemerahan sebagai ciri dari lapukan batuan vulkanik. Bangunan di atas formasi Kasai yang keras ini dapat lebih lama bertahan. Terbukti percandian Bumi Ayu masih dapat kita jumpai keberadaannya hingga saat ini. Penggunaan bata untuk struktur bangunan serta berbagai macam pembuatan terakota yang sedemikian banyaknya dapat dipahami karena sumber bahan bakunya memang dekat dan cukup melimpah, yaitu lapukan dari batuan formasi Kasai dan sedikit formasi Muara Enim yang mendasari permukaan tanah tempat berdirinya bangunan candi. Permasalahan dalam pendirian bangunan suci Bumi Ayu tidak selesai hanya dengan penempatannya pada lokasi yang tepat. Masih ada masalah lain yang harus diatasi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi bangunan, aktivitas kehidupan beragama, atau kehidupan sehari-hari masyarakat pendukungnya. Bagi percandian Bumi Ayu, masalah itu datang dari perilaku Sungai Lematang. Arsitek Bumi Ayu cukup menyadari masalahnya,
Mereka memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang dinamika sungai. Para pendiri bangunan suci Bumi Ayu tidak memilih lokasi di sisi dalam meander sungai Lematang. Mereka paham aliran sungai bisa saja berubah. Arus sungai dapat memotong meander lewat pengikisan tebing-tebingnya. Sebagaimana banyak meander lain sungai Lematang yang telah terpenggal, yang membentuk Oxbow Lake atau danau ladam di tepiannya. Kemampuan adaptasi masyarakat pendukung situs Bumi Ayu selanjutnya diperlihatkan. Pada dataran aluvial, ancaman paling nyata adalah luapan air sungai Lematang. Mereka lantas mengantisipasinya. Sistem jaringan air pun dibuat terhubung dengan sungai Lematang. Kanal-kanal digali, danau-danau yang merupakan rawa belakang sungai Lematang dimanfaatkan sebagai kolam penampungan air. Sistem jaringan air di kawasan Percandian Bumi Ayu selain dibangun untuk mengendalikan dan menguras luapan air sungai Lematang juga berfungsi sebagai sarana penyedia air untuk kegiatan ritual keagamaan, sekaligus untuk menghadirkan simbol samudra yang mengelilingi pusat jagat raya dalam penerapan konsep kosmologi. Yang menarik, sistem jaringan air di situs Bumi Ayu tidak terhubung dengan sungai Lematang pada lokasi percandian terdekat. Namun, agak jauh di selatannya, yaitu pada sungai Siku. Orientasi sungai Siku sendiri berlawanan arah dengan arus sungai Lematang pada titik pertemuannya. Hal ini tampaknya sudah direncanakan agar aliran sungai Lematang yang masuk ke kompleks percandian menjadi berkurang kekuatan arusnya. Segmen Sungai Siku pada kawasan situs percandian Bumi Ayu mengindikasikan bahwa sungai tersebut adalah sungai buatan manusia. Hal ini diperkuat oleh studi geometri dan geohidrologi sungai yang menunjukkan pola aliran yang tidak alamiah. Juga dengan analisis sedimen dasar sungai yang menunjukkan pengaruh kiri kanan sungai lebih kuat dari pengaruh hulu sungai. Hal ini mengindikasikan sekali lagi bahwa sungai tersebut adalah sungai buatan manusia. Percandian Bumi Ayu telah memperlihatkan kemampuan adaptasi masyarakat pendukung situs dalam mendirikan bangunan suci. Adaptasi yang berlandaskan pada konsep keagamaan dengan pertimbangan kondisi dan daya dukung lingkungan terwujud dalam pemilihan lokasi percandian, penggunaan bahan bangunan, serta penempatan lokasi pemukiman. Pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi percandian tampaknya lebih dikarenakan oleh keberadaan Sungai Lematang. Pemahaman dan pengetahuan lingkungan masyarakat pendukung situs Bumi Ayu telah menuntun pada sebuah titik lokasi di tepian barat meander Sungai Lematang yang ternyata merupakan sebuah tanggul alam purba, bukan merupakan bentukan dari proses fluvial sungai. Konsekuensinya, badan sungai Lematang menjadi berada di sebelah timur percandian. Penempatan lokasi pemukiman yang cenderung mendekati sumber air akhirnya tidak sesuai dengan konsep kosmologi Hindu-Buddha bahwa pemukiman manusia berada di selatan bangunan suci sebagai representasi dari pusat jagat raya. Fragmen-fragmen keramik mengindikasikan adanya dua lokasi pemukiman kuno di kawasan percandian Bumi Ayu. Pemukiman yang pertama berada di sisi timur percandian,
sedangkan yang kedua berada di tepian selatan Danau Candi. Dari kedua lokasi pemukiman tersebut, tidak satu pun yang berada di sisi selatan bangunan suci, baik Candi 1, Candi 2, dan Candi 3. Arsitek percandian Bumi Ayu jelas tidak terlalu ketat berpedoman pada konsep kosmologi. Penerapannya lebih berkompromi pada kondisi lingkungan. Kedekatan lokasi dengan Sungai Lematang dianggap sebagai prioritas utama, hingga terpaksa harus mengabaikan hal lainnya. Sungai Lematang merupakan akses utama yang menghubungkan Bumi Ayu dengan wilayah lainnya, baik yang berada di hilir maupun yang lebih hulu. Periode antara abad ke-9 sampai ke-13 Masehi adalah masa-masa kekuasaan Sriwijaya. Dalam aktivitas perdagangan sungai laut saat itu, posisi Bumi Ayu sangat strategis sebagai penghubung antara pusat-pusat produksi di wilayah hulu dengan pusat kekuasaan besar Sriwijaya di wilayah hilir. Bumi Ayu menjadi wilayah penyangga bagi perekonomian Sriwijaya dalam jalur Sungai Lematang, Sungai Musi, dan Selat Bangka. Lewat Sungai Lematang pula pengaruh budaya luar dapat masuk ke Bumi Ayu yang menjadi stimulan bagi perkembangan peradaban setempat. Tak dapat dipungkiri, karena keberadaan Sungai Lematang itulah peradaban Bumi Ayu kemudian dapat berkembang. Tercermin dari sisa-sisa peradabannya, barangkali memang tidak ada wilayah penyangga lain yang dapat mengimbangi Bumi Ayu. Puncak kemakmuran Bumi Ayu diperkirakan terjadi pada periode antara abad ke-11 sampai ke-13 Masehi. Pada masa itu, bisa jadi Bumi Ayu telah berkembang menyaingi pusat Sriwijaya. Terlebih lagi periode tersebut memang dikenal sebagai masa-masa mulai redupnya kekuasaan Sriwijaya.